Salim Babiak, si Pako, si Eyang Mulia Raja. Itu empat keturunan kami. Sama seperti Opung Raja Sota Malela. Tahun nomor 1515. Mangalap Boru Xiaomi. Ada ulah-ulah saya di sini. Mana Xiaomi? Marga Xiaomi. Tujuh tangan, tepuk tangan dulu. Kuat helanya. Bapak nanti dulu. Kalau di Xiaomi kecil nomorku, nomor 19. Jadi pasti banyak yang saya panggil Opung. Iya. Saya sebelum jadi Kapolres Asahan, sebelumnya adalah Kapolres Nia Selatan. Dan sebelumnya lagi di Polda sebagai Kasubdit Jatanras. Kasus kalau yang mungkin banyak semua kita dengar, kasus Andi Lala yang pembunuhan satu keluarga di Belawan, di Mabar. Nah itu saya yang ngungkap, kami, saya yang memimpin tim. Kasus pembunuhan Kuna yang pengusaha airsoft gun, nah itu juga. Pembunuhan pegawai BNI di Siantar yang dibegal, itu juga saya mimpin timnya. Dan untuk yang di sini, yang kasus pembunuhan guru yang di Bandar Pulu, nah itu juga saya mimpin bergabung dengan Polres Asahan, waktu itu masih di Polda. Ya puji syukur, alhamdulillah, dari pekerjaan itu, dari kinerja, saya bisa mendapatkan penghargaan langsung dari Bapak Kapolri. Tiga kali. Kasih aplaus dulu sama Kapolri kita atas keberhasilan mengungkap kejahatan yang ada di Sumatera Utara. Sekali lagi kasih aplaus. Jadi tiga kali saya terima penghargaan dari pimpinan Polri. Belum lagi dari mancanegara, negara asing, ya itu juga ada penghargaan juga. Belum lagi dari instansi luar, instansi terkait seperti bank, karena banyak perampokan bank yang kami ungkap, itu juga mendapat penghargaan. Dan juga dari pimpinan dari Polda, itu banyak. Kenapa saya ceritakan ini? Bukan untuk menunjukkan kesombongan, bukan. Tapi kita harus mau benar-benar bekerja dengan sepenuh hati, harus mau bekerja keras. Kalau kita mau sukses, itu kuncinya. Yang kedua, harus ikhlas, harus ikhlas kita. Jadi jangan berharap ada pamrih atau tidak, ada imbalannya atau tidak, harus kita ikhlas. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah rendah hati, gak boleh sombong, harus seperti itu, ya. Dan saya juga berharap tadi banyak orang tua kita, tokoh-tokoh dari Opung Raja Sona Malela yang ada di Desa Gajah, berharap agar anak-anak kita yang di sini dapat bisa sukses dan jauh dari narkoba, ya. Dan tolong untuk semua kita sama-sama kita berantas narkoba, ya. Dan itu juga janji saya kepada masyarakat Asahan. Bye.
Mau lihat teman, dia mana nih Kapolres.